Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASM Channel di series Italia Road to Glory episode ke-13. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini, guys? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu. Gua doakan sehat walafiat tentu saja, dan gue juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita siap untuk konten di episode ke-13 series Italia Road to Glory. Ya, nggak seberapa lama lagi ya, kita bisa lihat di episode sebelumnya, episode ke-12, kita telah mencapai babak semifinal ya, sangat luar biasa ya, SS Lazio, SS Lazio lagi Italia ya, di Azzurri ya, mampu untuk bisa mengalahkan Ghana dan juga Belgia di babak round of 16 atau 16 besar, dan juga babak per-8 final atau per-4 final. Sangat luar biasa ya. Mengalahkan Ghana 7-0 kita lihat di tanggal 2 Juli 2026 ya, dan kemudian di tanggal 9 Juli 2026 ya, di babak perempat final atau quarter final menghadapi Belgia, Italia asuhan coach ASM mampu untuk bisa mengalahkan Belgia dengan skor akhir, hasil akhir 8-2. Ini sangat-sangat luar biasa, 8 gol tercipta di gawang Thibaut Courtois ya, yang digawangi oleh Thibaut Courtois tentu saja. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Oke, ya kita bisa langsung saja masuk ke semifinal World Cup 2026 yang di real life dimainkan di Meksiko, Amerika Serikat, USA, dan juga Kanada ya. Dan ini dia, di tanggal 14 kita akan memainkannya, pertandingan menghadapi Ukraina, semifinal ya World Cup 2026. Kita lihat dulu bagannya ya, di semifinal lainnya ada pertandingan Prancis ya. Prancis menghadapi Brazil atau Brazil menghadapi Prancis ya. Semifinal lainnya kita akan tunggu ya, dan apakah kita akan bisa memenangkan partai menghadapi Ukraina ini. Ini Ukraina sangat-sangat fenomenal ya, sebuah kejutan juga ya, mampu mereka mencapai babak semifinal. Ini sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa untuk Ukraina sendiri ya, di mana negara mereka sedang carut-marut ya, dengan perangnya ya, dengan Rusia ya. Dan dengan kejadian itu juga Chelsea ya, sebagai tim dari Premier League yang diakuisisi dan juga dipunyai oleh seorang Roman Abramovich ya, kala itu harus meninggalkan Premier League ya, seorang Abramovich meninggalkan Chelsea karena perang tersebut ya, Ukraina dan juga Rusia. Oke, kita akan menghadapi Ukraina, seberapa hebat mereka bisa mencapai semifinal. Dan permainan kita, sebenarnya performa kita ini sangat luar biasa ya. Sampai detik ini kita bisa sampai di semifinal. Moga-moga saja Italia bisa menjadi juara dunia. Kita akan lihat di episode ini. Oke. Okay? Ini masih ada waktu 3 hari ya. Kita ini bisa weekly schedule. Mudah-mudahan saja pemain-pemain kita bisa terweekly schedule ini ya. Oke, okay, aman ya. 3 hari. Yuk, kita ke tanggal 14 Juli 2026. Kita bisa langsung masuk pertandingan semifinal World Cup 2026. Italia menghadapi Ukraina. Ini untuk Lazio ya. Juventus ya, kembali menggoda seorang Noni Madueke dengan mahar 62.500 dan plus pemain seorang Marcos Llorente. Tidak ya. Plus kita tidak akan memberikan aset terbesar kita ini ya. 052 Eke. Waduh, Terrier kembali Crystal Palace loh, gokil Martin Terrier. 54 juta ya market value-nya, bisa di his market value di between 62.800 sampai 92.200. Martin Terrier ditawar 68 juta doang, gokil, penghinaan ini sih. Oke, ini bisa sampai 100 juta loh itu. Untuk start over-nya. Oke, 110 juta. Kita di legit ya. Ini memang masih terhubung ya dengan SS Lazio ya, dengan series Latium atau Lazio Road to Glory, karena memang ini adalah satu universe ya dengan SS Lazio. Italia ini. Berardi, astaga. Sergio, Shield Agreement, Union Berlin. Gokil ini sih. 20.600. Waduh, 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 waduh. Oke, kita dicek aja dulu ya. Domenico Berardi ini diminati Sporting Lisbon ya, di usianya sudah 31 tahun. Ya, punya market value di 44.500, tapi bisa dijual di angka 70.900 ini ya.
Oke, kita bisa taruh dia di angka 75 juta mungkin, ya. Yuk. Domenico Berardi masih sangat gacor juga ya. Di Italia pun dia golin kan kemarin pas menghadapi Belgia. Oke, semifinal World Cup 2026, Piala Dunia 2026. Oh, Dromo kembali stadionnya, ya. Oke, sebentar kita bisa lihat dulu untuk jersey aman ya. Ukraine atau Ukraina pakai jersey home mereka kuning ya. Mudrik, wow. Tsigankov, Shaparenko, Sudakov, Supriyaha, kiper mereka, penjaga gawang mereka, Trubin, Popov, Matvienko, kapten mereka, Konoplia dan Mikolenko. Fullback kanan kiri mereka menggunakan formasi 4-4-1-4-2 tadi itu. Oke. Dan ini kita bisa bawa Pellegrini seperti biasa untuk kita bisa backup ya. Kalau deadlock nanti, nah aman semua kan ini, mantap ya untuk stamina dan untuk rolls aman. Tonali Barella, okay, Barella semua ya. Ya udah nggak apa-apa. Instruction untuk ya, okay, aman. Okay, kita bisa langsung saja ya. Odromo 14 Juli 2026, Rivri, Matthew, Mazzizi, ultimate 5 menit clear. Semifinal World Cup 2026, Italia menghadapi Ukraina. Let's go. Bisa langsung saja masuk sesi warming up kak. Oke, ada ya, scan warming up ini dia. Stoney, Tonali ya, Berardi dan Raspadori ya. Oh bukan ya, Barella ya. Dan ini main-main Ukraina ya. Ya banyak sekali face generic ya dari Ukraina ya. Suara Mudrik aja pun masih generic kayaknya, di IFC 24 pun sama kayaknya ya. Mudrik, Kylo Mudrik. Ya, oke. Okay. Ini dia. Semi final World Cup 2026. Dua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Ukraina dan juga Italia. Azzurri ya. Italia FIFA World Cup 2026 semi final. Ini dia bagan yang telah dilalui oleh keempat timnas ya. Sudah sampai di babak semifinal ini, empat besar. Kita akan dengarkan dulu nation lead anthem dari Ukraina dulu ya. Oh, Italia dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan ini dia nationality anthem dari Ukraina. Tuh Mudriknya ganteng parah itu ya, generic face-nya ya. Oke, okay. Ini dia line up yang kita bawa seperti biasa. Dona, aduh gua lupa mainin Lazari ya. Oke, gak apa-apa deh ya. Jadi final jangan sampai lupa nih, atau mungkin nanti bisa kita langsung jadikan Lazari menjadi seorang starter ya, banding Lorenzo. Oke, okay, di front three kita Chiesa, Raspadori, Berardi. Kita lihat line up yang dibawa oleh Ukraina ya. Starting line up. Dan ini dia foto sesi bersama anak-anak di Azzurri. Dan ini dia anak-anak dari Ukraina, Lasan Ukraina. Ini dia line up yang dibawa dengan manajer mereka, Alexander Petrakov ya. Rubin, nomor 3 itu tadi. Jaga gawang nomor 3, aneh-aneh aja ya. Konoplia, oke tadi ya. Sudah Spelev, Sepelev ya. Defensive midfielder mereka. 4-1-4-1 mereka gunakan formasi. Mudrik, Shaparenko, Sudakov, Tsigankov. Main tengah mereka dan Supriyaha di posisi striker. Langsung dari Stadion Odromo. FIFA World Cup semifinal 2026. Italia menghadapi Ukraina. Selamat menyaksikan. Apakah yang akan melaju ke babak final tentunya? Ukraina kah atau Italia? Kita tunggu tampilan dari Ukraina ini. Wah, luar biasa ini.
Oh, tidak kena Kasale tadi juga. Mudrik. Oh, sangat luar biasa Mudrik ini. Oh, ada dong. Masa mau semuanya dilewatin? Nah, kan akhirnya. Banyak kan bawa, Bang. Ya. Giacomo Raspadori, ya. In the previous match, 4 gol. Pertandingan sebelumnya. Cetak 4 gol ke gawang Thibaut Courtois. Luar biasa. Di Marco kali ini. Berikannya pada seorang Federico Chiesa. Ada Raspadori. Berikan pada Di Marco. Luar biasa Di Marco. Di Marco. My God. 1-0. Final. Nampaknya sudah semakin terbuka. Untuk di Azzurri. 1-0. Italia unggul atas Ukraina. Sementara. Di babak pertama ini. Di menit yang baru. Belum ada 10 menit ini ya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Federico Di Marco. Jadi fullback kiri. Andalan dari Azzurri. Luar biasa. 2 gol dia sudah lesahkan di kompetisi ini. Ya. 1-0. Italia unggul. Satu kaki sudah. Langkah dari Azzurri ini menuju final. World Cup 2026 ini. Kali di Tisgankov. Asit Tisgankov. Oh my God. Bagus kali ini. Tisgankov. Aduh. Nah kan. Dibuang-buang sendiri akhirnya juga tuh. Ya belum genap. 10 menit benar. Ini baru 9 menit. Luar biasa. Ini Rico Di Marco. Yuk. Ya. Sebuah taktik tadi. Yo, Casale kali ini. Bukan pada Di Lorenzo. Ada di Raspadori. Masih Raspadori. Luar biasa Raspadori. Oh my God. Buat tendangan tadi dari seorang Giacomo Raspadori. Mampu. Diantisipasi oleh penjaga gawang Ukraina. Turbin tadi ya. Turbin apa Turbin ya? Turbin kayaknya tadi ya. Ya, tampak ekspresi tadi dari seorang coach ASM. Chiesa, alah-alah Chiesa kok begitu, Mas. Tisgankov berikan pada seorang Mudrik, Mikhailo Mudrik. Pemain sangat luar biasa. Oh my God. Supreme, ya, mampu tadi di tersep oleh seorang. Oh, kali ini Barella. Kalau Barella tadi Sudakov kali ini masih Sudakov. Wah bahaya ini. Walalalalah astaga. Ada Donnarumma. Baik sekali. Aduh. Langsung ke depan aja. Santai dulu bang. Tonali kali ini. Sandro Tonali. Berikannya pada Berardi. Berardi. Umpannya pada Tonali. Oh. Masih ada Trubin. Masih 1-0. Masih berbahaya. Corner kick untuk Italia kali ini. Kalau Barella. Ikan pendek saja pada seorang Federico Chiesa. Masih Chiesa. Oh, tidak. Bukan merupakan sebuah handsball. Romagnoli kali ini. Aduh, maksudnya tadi pada Sandro Tonali. Supriyaha. Bagus sekali Di Lorenzo. Tonali. Alah, sebuah kesalahan tadi. Lorenzo tadi ya yang melakukan kesalahan ya. Oh, kali ini. Oh, berbahaya kali ini Mudrik. Mikhailo Mudrik. Ada Supriyaha. Ah, bagus sekali Romagnoli memotong tadi laju dari seorang ya. Supriyaha ya. Raspadori kali ini luar biasa. Oh, bagus sekali Barella. Oh my God. Lagi dan lagi Trubin menggunakan nomor punggung 3. Jaga gawang menggunakan nomor punggung 3 nya agak aneh ini ya. Ayo. Corner kick kembali. Nampaknya akan berikan pendek kembali. Seorang Federico Chiesa. Kali ini Barella. Umpan dia kepada. Oh my God. Oh my God. Antisipasi lagi, sebuah antisipasi, sebuah save
yang sangat brilian ditunjukkan oleh penjaga gawang dari Ukraina ini, Trubin ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Trubin bermain dengan apik, bisa menjaga dari kebobolan timnya kembali. Ya, kali ini Barella mencoba mengambil sebuah tendangan corner kick. Tunggu. Bagus ini. Sangat baik. Astaga. Kenapa di terlalu di tengah ya? Romagnoli kali ini berikan pada ini dia. Ini dia. Seorang Giacomo Raspadori 2-0. Kosong sekali, apa yang terjadi? Sangat luar biasa, sangat leluasa ya. Iya, tampak tidak ada pemain yang menjaga seorang Raspadori. Begitu menakutkannya seorang Raspadori, tidak ada pengawalan yang ketat dilakukan oleh anak-anak Ukraina. 2-0 untuk Italia. Semakin langkah dari Italia ini untuk bisa memainkan partai final FIFA World Cup 2026. Greg kali ini luar biasa. Berikan pada Spelev. Spelev kepada seorang Sudakov. Waduh, gak mau lagi. Jaga oleh Bastoni. Wow, sebuah tendangan tadi dari pemain nomor 17 ya. Supriyaha, striker dari Ukraina ya. Yang tampaknya juga adalah generic face ya, tidak real face. Kali ini Saparenko berikannya pada Tisgankov. Berbahaya ini pemain. Jaga terus, dijaga ketat bang. Di Lorenzo luar biasa, tidak mau kalah ternyata dia dengan seorang Manuel Lazzari. Ya, kita bisa nonaktifkan dulu ya audio. Bisa mengamankan tentu saja dari copyright dan juga hak cipta ya, yang waktu-waktu bisa mengganggu konten kita ini. Oke, Gianluigi Donnarumma, 2 save-nya. Sangat luar biasa. Oh, kali ini corner kick. Berikan pendek saja pada seorang Saparenko. Saparenko ke belakang daripada seorang Mikhailo Mudrik. Ada seorang Tisgankov. Masih Tisgankov. Coba dibayang-bayang oleh seorang. Oh, tidak kenal lagi. Ada dong. Luar biasa. Sangat luar biasa. Andro Tonali kali ini berikan dia pada seorang Di Lorenzo. Ada seorang Raspadori kali ini. Raspadori sangat luar biasa. Bis luar biasa, 11 gol. Pemain ini sudah mencetak 11 gol. Luar biasa. Aksi individu yang sangat luar biasa melewati pemain nomor 22 ya, Ukraina, Mikelenko kalau saya salah ya, kapten kesebelasan dari Ukraina. 3-0, unggul. Ya, ekspresi yang sangat positif ditunjukkan oleh seorang coach ASM tentunya. Lihat anak-anak asuhnya ini sudah unggul 3-0 di babak pertama ini. Semifinal World Cup 2026. Tapi ini termasuk fenomena ya, Ukraina mampu mencapai fase ini. Mencapai babak ini, semifinal. Luar biasa Di Marco. Oh, bagus. Oke, berakhir babak pertama. Dan keunggulan Italia. Sementara ini 3-0, luar biasa. Yuk. Come on, saatnya juara. Tapi kita tidak boleh jumawa dulu ya. Di final kita akan bertemu antara Perancis atau juga Brazil. Oke, 40. Aduh, kalah position ball, gokil. Kalah 4%, 6% malah. Oke. Ya, Raspadori tadi sudah melakukan kick off babak kedua. Anda pertandingan di babak kedua sudah dilakukan, sudah dilangsungkan. Berardi kali ini luar biasa. Berikan dia pada seorang Di Marco. Di Marco langsung ke depan pada seorang Federico Chiesa. Chiesa dia berikan pada Tonali. Sandro Tonali kembali. Raspadori ya tadi ya.
Ya, Gangkov. Berikan dia pada seorang Asaparenko. Oh, luar biasa. Berikan dia pada Supiaha. Supiaha dikejar oleh seorang Romagnoli. Baik sekali Bastoni. Sangat tenang. Barella tadi. Kepada kapten kesebelasan Romagnoli kepada Di Lorenzo. Ada offside itu. Ya, offside. Oke. Gantian pemain. Malinovski ya masuk. Gantian pemain nomor 8 tadi. Oke. Nikolenko ya. Kapten kesebelasan ya. Aduh. Bahaya Bang Saparenko. Aduh, ada Casale luar biasa. Aduh, Marco tadi. Oh, Mancini minta dimainkan. Nanti saja, Bang. Kasih overform kok kapten kesebelasan ya, Alessio Romagnoli. Ini dia, oke. Aduh. Kylo Mudrik. Ah, bagus sekali Bastoni, sangat luar biasa. Berikan dia pada seorang Berardi, Domenico Berardi. Coba berikan pada Raspadori, kembalikan kepada seorang Berardi. Luar biasa Domenico Berardi, sangat baik. Salah, terlalu lama Domenico Berardi. Rubin tadi mampu antisipasi sebuah peluang dari seorang Domenico Berardi. Kali ini, waduh, ada tadi Saparenko. Berikan pada Saparenko kali ini, Spelev tadi ya, bukan Saparenko ya. Malinovski kali ini, oh, sebuah passing yang tidak cermat tadi dilakukan tadi oleh anak-anak Ukraina. Gulaiski masuk kali ini. Nantikan pemain nomor 14. Tidak terbaca tadi siapa nomor 14 tadi. Oke. Tonali. Barella. Baik sekali Barella. Satu-satu pemain tadi. Ini dia umpan bagus sekali. Raspadori kembali pada Barella. Ada Berardi kali ini 7. Oh bagus, bagus. Aduh, gak mau bang. Eh, Malinovski, waduh bahaya ini. Umpannya begitu baik sekali. Oh, offside ternyata. Nicolò Rovella boleh masuk untuk bisa menggantikan seorang Sandro Tonali ya. Ya. Yo, ayo Nicolò Rovella tunjukkan. Tunjukkan. Oh, engkau juga bisa bermain sebaik Sandro Tonali. Oh, luar biasa. Benar memang. Waduh, umpannya. Tidak bermaksud sih. Tapi ya, lumayan bagus. Oke, Supriyaha. Ngapain sih bang begitu bang? Lawan lu ini siapa? Barella kali ini. Yuk, Barella. Luar biasa, Barella. Ini dia. Aduh. Gak malu. Malinovski. Berikan pada Mulaiski. Ada Supriyaha. Pada Saparenko kali ini. Mencoba anak-anak Ukraina untuk bisa menembus benteng berlapis yang dilakukan oleh anak-anak Itali. Ada kembali Nicolò Casale. Sangat luar biasa. Umpan dia pada sama Federico Di Marco. Yuk. Barella kali ini. Berikan dia pada seorang. Ya baik sekali Nicolò. Ah, Rovella tadi maksudnya. Kepada Domenico Berardi. Ada Nicolento. Ten kesebelasan. Wah, luar biasa itu umpan. Tapi tidak bermaksud dan tidak belum mencapai sasaran tadi. Oke, kita bisa ya lakukan rotasi lagi mungkin. Zakani masuk. Pellegrini pun masuk. Ayo. Di belakang ini harusnya kita tambal belakang ini ya. Oke. Sama Lazari deh boleh. Yuk, masih bisa kan? Oke, aman. Waduh, Raspadori ini kita paksakan sampai habis ini ya. Apa apa kita bisa masih recovery ya, bisa recovery ya. Udah aman. Ya, 4 pergantian main kita lakukan rotasi besar-besaran. Sudah 3-0, 70 menit 75 ya. Yuk. Balik lagi kita. Menit ke 75 ya. Ancelieri berikan pada suara Manuel Lazari, luar biasa. Sangat luar biasa, masih Manuel Lazari. Ini dia. Oh, masih ada Rubin. Lorenzo Pellegrini tadi belum mampu ya. Ya.
Sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, yuk. Ancelieri kali ini. Berikan dia pada seorang Mattia Zaccani. Ayo. Mattia. Oh. Masih. Bisa. Kembali diselamatkan. Sebuah save tadi dari Trubin kembali ya. Yuk lagi. Gerardi, Pellegrini. Berikan pada Cancellieri. Umpan terobosan. Umpan terobosan lagi. Umpan crossing ya. Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Berikan pada seorang Cancellieri. Luar biasa Cancellieri. Sangat luar biasa. Ilama, astaga. Kok gak mau ya? Bombardir ini ya. Ukraina. Oke, kali ini coba tendangan langsung ya. Aduh, kok. Udahlah. Gak mau itu. Oke, Cancellieri. Berikan pada Zaccani. Crossing dia tadi, tapi masih sangat sulit ya. Tidak mampu tadi. Luar biasa Kasale. Ada seorang Tsigankov. Masih mencoba anak-anak Ukraina. 3-0 masih. Waktu hanya tinggal 5 menit. Waktu normal tentunya di Marco. Pelanggaran. Ya jelas. Yuk kali ini. Tsigankov. Coba tadi tendangan. Aduh. Kok begitu? Waduh bahaya nih. Ada. Oke, Lazari. Gacor banget Lazarinya ya. Romagnoli kali ini. Kapten kesebelasan. Berikan dia pada seorang Lazari. Bagus Lazari. Yuk, masuk. Masuk Lazari. Come on Lazari. Kosongin Lazari. Kosong Lazari. Kosong dia. Fullback kanan kiri kita. Sangat luar biasa. Manuel Lazari. Ya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Manuel Lazari. Usianya yang sudah tidak muda lagi ya, 32 tahun sepertinya dia. Coba kita lihat. Manuel Lazari, sangat luar biasa. Ya, 32 tahun benar. Tahun ini 33 tahun, masih seperform ini. Luar biasa. 4-0. Final. Kita jelang final. Brazil atau Prancis yang akan menjadi lawan kita. Mesti lebih ke Brazil ya. Untuk Prancis ini sangat-sangat sulit ya. Mbappe di sana. Bagus sekali. Terlalu maksa. 2 menit saja. 3 menit ya diberikan wasit. Sorry. Untuk extra time ini. Final. Final World Cup 2026. Kita kesana. Luar biasa. Jacopo Raspadori lakukan brace pada pertandingan kali ini untuk menghantarkan Italia ke final. Hasil akhir 4-0 di babak semifinal ini menghadapi Ukraina. Luar biasa. Di Marco, base dari Raspadori dan Lazari. Dua fullback kanan kiri kita menghasilkan gol pada pertandingan kali ini. Luar biasa. Fenomenal. Oke. Kita bisa lihat ya, ball position menang 1% kita ya. Akhirnya kita bisa lihat, waduh, Nicolò Rovella tadi yang underperform ya. Satu ya, oke, tidak apa-apa. Raspadori, tentu saja 2 gol dan 2 asis ya, 9,1 ratingnya. Menjadi pemain terbaik atau man of the match pada pertandingan kali ini. Cancellieri, Berardi ya. Oke. Kita bisa lihat untuk Ukraina. 6,8. Mikhailo Mudryk ya, paling tinggi bermain. Tapi overall ratingnya 8,2 doang itu ya. Oke, ya sudah. Tidak apa-apa. Kita bisa advance. Ya, ternyata tidak terlalu sulit ya. Ukraina gua kira akan jago apa itu di semifinal ini ya. Mereka bisa sampai ke babak semifinal ini. Tapi ya, sebuah fenomena, sebuah kejutan ya. Oke, kita akan tunggu. Brazil atau Prancis belum bermain ya.
akan menjadi lawan kita di final tentunya. FIFA World Cup ini tentunya. Bastoni 11.100.000 bujuk Buneng. Oihan Sunset. Oh, tidak. 8,6 ya. Kalau mau dilegit aja deh 160 juta ya. Oke, di angka add-on sell di angka 200 juta. Ini akan menjadi back termahal sepanjang masa kalau misalnya di dealin sama AC Milan, tapi kayaknya sih tidak mungkin ya, terlalu tinggi tawaran kita yang kita berikan. Oke. Ya, kita bisa weekly schedule dulu nih untuk Lazio ya. Eh, kok training sih? Ngapain nih? Recovery. Oke. Recovery, training, rest ya. Oke, kita akan tunggu siapa yang akan menjadi lawan kita, Perancis atau Brazil? Oh, Nicolo Rovella, Tottenham Hotspur. Sangat gacor ini, sangat laku ini ya. Laku keras ini pemain-pemain kita di pasaran ini. 70 juta ya, untuk 71.200. Ini bisa kita jual di angka 95.700 tuh ya. Oke. Kita bisa patok harga di angka 110 juta untuk Rovella. Dan start di angka 120 juta. Oke. Sangat laku keras main-main kita ya, jelas lah. Oh aduh, Perancis yang akan menjadi lawan kita di final World Cup 2026. Ini partai ulangan ya. Final World Cup 2006. Kita akan tunggu saja ya. Oh, third place ini dia. Ukraina dan Brazil. Prancis hanya menang 1-0 dari Brazil ya. Di semifinal. Oke. Oke, kita jelang lah ya. Kylian Mbappe, kita nggak takut. Ayo. Bastoni, negotiation over. Oke, breakdown ya. Jelas lah. Kasih-kasih segitu langsung turun mereka, mundur. Fernandes, Alvaro Fernandes. Oke. Loaning. Dengan opsi pembelian kah? Oh, tidak. Jangan kalau seperti itu ya. Cek. Ya, kita harus segera mengakhiri ini ya series di World Cup untuk Italia Road to Glory ya. Oke. Selesai. Yuk. Aduh. Tadi stadionnya apa tuh? El Grandioso. Oke. Yang akan memainkan ya partai final yang akan ada ya sebagai venue tempat di mana final FIFA World Cup 2026 ini dilangsungkan. Italia menghadapi Perancis. Perancis mengenakan jersey away mereka. Kylian Mbappe siap, itu sangat-sangat siap. Oke. Oke, ya udah. Enggak masalah ini. Kingsley Coman, Dembele, Mbappe, Kamavinga, Guendouzi, Tchouaméni, luar biasa ini. Norman, William Saliba, Jules Koundé, Hernandez. Jadi kapten mereka dan Mike Nan. Untuk jaga gawang mereka. Oke, kita bisa langsung bisa mainkan Manuel Lazari ya. Kemudian di sini Matias Zaccagni. Oke, dan ya Lorenzo Pellegrini kita siapkan. Oke. Siap ini. Oke, kita bersiap. Final World Cup 2026. Kemungkinan ya, ini kemungkinan aja guys ya. Setelah kita mungkin kita bisa memenangkan atau menjuarai World Cup ini Italia, kita akan resign dari Italia. Nah, jadi ini adalah episode terakhir mungkin untuk series Italia Road to Glory ya. Karena kemungkinan kita akan memainkan pertandingan ini hanya semusim atau dua musim. Ini baru perkiraan ya. Kalau misalnya nanti gua belum bisa juga ini untuk bisa membeli EFC 24 di bulan depan gitu mungkin ya. Jadi kemungkinan kita akan lihat saja nanti. Kita akan lihat saja nanti. Yang penting sekarang kita mainkan dulu final World Cup 2026. El Grandioso di El Grandioso ya stadionnya ya, 19 Juli 2026. Referee Inaya Okech. Ultimate 5 menit clear. Let's go. Okay. Ya, warming up. Colo Barella.
dan seorang siapa itu? Ya, Matteo Guendouzi ya. Main kita juga di Lazio tentunya. Kita akan tunggu saja penampilan dari seorang Guendouzi di Partai Puncak ini ya. Ya. Waduh, siapa itu yang menjadi ikon? Kita lihat tentunya, kita akan lihat. Oke, wow, seorang Christian Vieri ini ya. Nomor punggung 21. Oke. Ya, partai final World Cup 2026 Italia pada Prancis. Nah, ini kita lihat trofi kebanggaan seluruh dunia sepak bola tentunya ya, dunia sepak bola World Cup 2026. Akankah Italia akan mengangkatnya ataukah Prancis? Kita akan lihat. Stadion Olimpik kok. Oh, yang tadi. So tadi. Oh, Stadion Olimpik ya itu namanya tadi ya. Oke, kita dengarkan Nationality Anthem dari Italia. Ya, Nationality Anthem dari Prancis. Oke. Itu tadi Nationality Anthem dari kedua timnas. Kita akan lihat trofi yang segitu begitu bergengsi. Siapakah yang akan mengangkatnya? Italia kah atau Prancis? Dan ini dia line up yang kita bawa. Donnarumma masih menjaga gawang utama kita. 5-2-3 kita gunakan ya seperti biasa. Di Marco, Lazari, Romagnoli, Bastoni dan Casale. Barella dan Tonali, Sandro Tonali. Front three kita, Zaccagni, Berardi dan juga Giacomo Raspadori. Sangat luar biasa. Anak-anak Italia ini ya, bermain dari awal sampai akhir belum menemukan kekalahan. Itu juga dengan Prancis. Yang Kylian Mbappe-nya sangat luar biasa ini ya. 4-3-3 mereka, Didier Deschamps. Latih mereka, Mike Nan ada di pusat penjaga gawang, Norman Saliba, Conde Hernandez. 4-3-3 ya mereka gunakan. Kemudian Kamavinga, Guendouzi dan Tchouaméni ada di tiga tengah mereka dan front three mereka. Coman, Kingsley Coman, Dembele dan Kylian Mbappe langsung dari Stadion El Grandizo. Final, a grand final World Cup 2026. Italia menghadapi Perancis. Siapakah yang akan mengangkat trofi Piala Dunia atau World Cup 2026 ini? Selamat menyaksikan Italia menghadapi Perancis, guys. Come on. Awas, waduh, bahaya banget itu Kingsley Coman. Kita belum aktifkan ini sebentar. Ada aktif dong, hey. Oke, satu. Waduh, nggak mau aktif juga. Oke, aman. Romagnoli. Oh, berikan dia langsung kepada seorang Mattia Zaccagni. Mattia Zaccagni umpan dia pada seorang Raspadori tadi maksudnya. Jules Koundé kali ini. Berikan pada Dembele. Masih Dembele. Oh, umpan dia pada seorang Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi. Oh, kelamaan ini. Oke, benar kelamaan. Astaga, dapat lagi. Guendouzi kali ini. Masih Guendouzi. Mampu dimentahkan tadi atau dihalau oleh seorang kapten kesebelasan Italia. Alessio Romagnoli. Corner kick kali ini untuk Prancis. Dihadapi oleh Coman, Kingsley Coman tadi. Mudah saja tadi. Matia Raspadori kali ini. Luar biasa Raspadori. Yuk, bisa yuk. Oke. Oke, Raspadori. Ini dia. Ah, nggak mau, Bang. Jules Koundé. Serangan balik kali ini. Ah, bagus sekali Bastoni tadi. Amankan bola. Kali ini Osman Dembele. Berikan pada Jules Koundé. Pandya. Kylian Mbappe kali ini. Oh. Berikan ke sisi ke kanan kembali. Oh, tidak mampu tadi untuk anak-anak Italia menghalau. Oh, Di Marco masih tetap pegang teguh tadi. Luar biasa Bastoni. Astaga. Wah, wallahi. Allahu Akbar. 1-0 Mbappe. Astaga. Waduh, kurang ajar itu. Penghinaan itu.
selebrasinya. Ya. Sangat luar biasa. Tertinggal kita 1-0 dari sebuah gol dari seorang Kylian Mbappe. Main dengan skillful yang sangat luar biasa ya, seorang Kylian Mbappe. Zakani kali ini. Ayo. Waduh, bahaya banget itu. Eh. Berikan dia pada seorang Sandro Tonali kali ini. Kasih Sandro. Oh, luar biasa Sandro. Awas, Barella, santai aja dulu. Masih dikepung itu. Masuk. Oke, Lazari kali ini yang 7. Luar biasa. Ini masuk dong. Ini juga masuk. Ini dia. Come on. 1-1. Jacobo Raspadori ambil bolanya. Come on. Come on. 1-1. Ayo, ayo. Come on. Yo, luar biasa. Yo, 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 yo. Game on. Menit ke-21. Seorang Giacomo Raspadori. Nyamakan kedudukan. Kembali game on. Final dan final FIFA World Cup 2026 ini. Italia menghadapi Prancis. Guendouzi kali ini sangat kuat ya. Tengah mereka juga. Aduh, bahaya banget ini. Bapenya kurang ajar. Aduh, gak mau loh, gila. Wallahi. Gila banget ya. Eduardo Camavinga. Luar biasa, tengah mereka kuat banget. Aduh. Ya. Kenapa tidak ada yang mencoba menutup ya di tengah situ tadi ya? Astaga. Oke. Ekspresi kekesalan tadi dari seorang coach ASM. Kembali tertinggal. 1-2. Oke. Aduh. Zakani tadi hampir saja kehilangan bola. Oh, luar biasa. Barella kali ini berikan pada seorang Raspadori. Raspadori. Aduh. Bisa di... Masih bisa loh di blok loh. Astaga. Ini yang Saliba tadi ya. Masih anak-anak Itali kali ini. Casale. Berikan pada Barella. Barella kepada Di Marco. Masuk. Aduh, gak mau loh. Gokil. Aduh. Mbappe kali ini. Berikan pada Dembele. Usman Dembele. Bagus sekali Romagnoli. Astaga, umpan apa itu begitu? Dapat, dapat, dapat. Dapat udah. Ya Allah. Waduh, kok begitu ya? Dembele, masih Dembele. Oh, bagus Romagnoli. Come on. Ini 35. Masih banyak waktu, Bang. Masih banyak waktu. Gol tadi dari Camavinga ya. Skip aja udah. Kali ini Osman Dembele. Bagus sekali Barella. Ayo. Wallahi, bener-bener dah umpannya. Ayo, mau kemana lu? Aduh, anjay banget dah. Oke, masih ada. Masih ada, masih ada tadi. Yo, Zakani kali ini, yo, ayo. Bisa Zakani, come on. Come on Zakani. Bikin aja pada, aduh, terlalu. Terlalu buru-buru itu. Terlalu buru-buru itu. Aduh. Jules Kone kali ini. Berikan pada Ousmane Dembélé. Astaga. Umpan terobosan kepada seorang Kylian Mbappe. Mbappe. Kasih Mbappe. Astaga. Oi, main sendiri bang. Menit 42. Masih tertinggal 1-2 kita. Harus ada buah ini nih ya. Nanti di babak 2 deh. Oke, kita matikan dulu audio. Corner kick kali ini kembali Prancis. Lalu Kingsley Coman berikan pendek saja pada seorang Osman Dembele. Ada Barella tadi luar biasa. Kita tunggu bang. Yuk. Kingsley Coman kembali berikan pendek saja pada seorang. Wah, ke belakang.
Guendouzi yang 7, Matteo Guendouzi. Lamaan lu. Ada dong, ada dong. Oke, bola rumah tadi. 1 menit saja diberikan oleh wasit. Nah, Lazari kali ini yuk. Bisa yuk. Oke. Bagus nih. Oke, terbaca lagi, terbaca lagi. Oke, berakhir. Babak pertama. 1-2 Italia tertinggal dari Prancis. Oke, kita bisa langsung saja. Come on, come on. Ball position juga kalah 10%, 5% ya. Gokil banget ini. Yuk, babak kedua. Kaspadori sudah melakukan kick off tadi. Tonali kali ini. Oh, bagus sekali. Berarti yang 7. Kali ini seorang Raspadori. Masih Raspa. Astaga, nggak mau loh. Ayo, 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 ayo. Sama Viga. Awas. Oh, sangat kencang sekali. Cepat sekali ya. Romagnoli. Kita pada Barella. Oke, kali ini Raspadori yang 7. Allahu Akbar, masih ada aja salibanya ya. Astaga, aduh. Mbappe kali ini. Ayo, mau kemana lu? Ada. Ada. Come on, santai dulu deh, santai dulu deh. Yo, kali ini Raspadori. Masih Raspadori. Berikan pada seorang Di Marco. Aduh. Wow. Oke, di sini ada. Masih ada. Barella ini 7. Barella. Ah lah. Aduh, kalah lagi aja. Osman Dembele. Guendouzi. Berikan pada Saliba. William Saliba. Ada pada seorang Camavinga. Oh, bagus. Oh. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain mereka ya, memang. Buat Berardi. Aduh, Raspadori. Ayo dong. Oke, bagus sekali. Berardi Di Marco kali ini. Masih Di Marco. Ini dia. Astaga, main-mainnya kurang ajar. Astaga, ayo dong. Hei. Amen. Norman. Sangat kuat sekali ya. Waduh, waduh. Woi, enggak bisa itu sih. Ah, gila. 64, menit 64. Ayo. Waduh, begitu-begitu aja ya. Astaga, bagus banget ini. Oke. Aduh, sabar. Ini dia nih. Ya Allah, nggak mau juga, gila banget asli susah banget. Ayo, aduh, dapat, bagus Romagnoli, menit 68, Di Marco, berikan dia pada seorang Barella kepada seorang ini dia, yuk bisa yuk, belakang dulu. Ya, come on. 2-2, come to papa Raspadori, come on. 2-2, sangat luar biasa, sangat luar. Oh, tidak mau juga ya. Ayolah. Mungkin kita bisa masukkan ini seorang Lorenzo Pellegrini mungkin ya. Ayolah, kartu as ini, come on. Dan seorang Matteo Cancellieri mungkin. Ah, harapan ini. Ayo, come on. Yuk. Luar biasa, sangat luar biasa. Yuk. Oh, masuk juga seorang Musa Diaby itu ya. Oke. Game on, 2-2. Menit ke 71. Sama Vinga. Berikan pada Guendouzi kali ini. Sangat luar biasa Guendouzi juga bermain. Tchouaméni. Sama Vinga yang 7. Masih meraba-raba juga. Dapat Tonali. Bagus sekali. Umpan dia pada seorang Casale. Ada seorang Lazari kali ini. Yo, masuk yo.
Ya bisa, bisa, bisa gue tahu, bisa lu. Manuel Lazari. Raspadu, wasit. Oke, apa ini? Waduh, bukan penalti lagi, astaga. Aduh, 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 aduh. Oke, Sandro Tonali. Mencoba, ayo Tonali, come on. Ayo Tonali, bisa, come on. Free kick. Oke, santai, santai. Sandro Tonali. Sandro Tonali. Oh my God, membentur tiang gawang. Astaga. Ya. Ayo, 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 ayo. Bisa, kok bisa. Aduh, Romagnoli ngapain itu? Yo. Aduh, press sibuk gitu malah. Tchouaméni. Berikan pada Camavinga. Dapat, bagus. Oh, aduh, maksudnya tadi kepada so. Aduh, bahaya ini. Guendouzi. Mbappe. Untung aja nggak di sprint itu. Oke, okay, offside, offside itu jelas. Oke. Okay. Zaniolo kah? Jangan deh, jangan deh. Ya. Sandro Tonali kali ini. Masih Tonali. Berikan dia pada seorang Lorenzo Pellegrini. Yuk, masuk. Bisa, bisa, bisa. Yuk. Ini dia. Ini dia, Bang. Ini dia. Ini dia, Kak. Dari seorang Giacomo. Raspadori. Come on. Luar biasa, dari tertinggal 2-1, kali ini berbalik unggul 3-2. What a final, what a final. Di Lorenzo, aduh, di Lorenzo tadi. Oke, 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 oke. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Final, World Cup, come on. Come on, trophy World Cup. Kembali ke tanah Italia. Setelah 10 tahun atau 20 tahun ya. Oh, dapat, dapat, bagus banget. Yuk, Matteo Zaccagni, ini dia. Yuk, Matteo, Matteo Cancellieri. Oh my God, hampir saja, hampir saya tadi. Jangan lupa Mancini, janganlah. Yuk, 3 menit waktu normal. 3 menit saja waktu. Matteo Cancellieri. Dan astaga, hampir saja ini tadi. Oke, santai. Dapat lagi. Belakang lagi. Santai dulu, tambah Tonali. Ya, Raspadori kali ini. Santai aja, Bang. Gak usah buru-buru. Depan mata udah ini mah. Come on, aduh. Ini dia, astaga. Yuk. Mike-Mike Nan. Berikan dia ke kanan pada Theo Hernandez. Oke, masih Theo Hernandez. Ada. Santai aja dulu. Oke, main-mainin aja, Bang. Oke! Come on! Italia! Italia! World Cup! Come on! Ini dia! Ini dia! Akhirnya penantian dari seorang coach ASM untuk bisa memberikan trofi bergengsi, trofi tertinggi di dunia, World Cup 2026. De Azzurri memenangkan, menjuarai kompetisi ini. Sangat luar biasa, sangat-sangat harus dirayakan dengan sebaik-baiknya ini ya. Campione, ole, 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 come on. Sangat luar biasa. Iya, ini dia. Trofi yang sangat-sangat dinantikan. 20 tahun sudah menunggu. Di Azzurri, di Azzurro akan diangkat oleh seorang kapten kesebelasan, Alessio Romagnoli. Di Azzurri, Italia. World Cup. The winner, the country is the champion World Cup 2026. Luar biasa.
Congratulations, selamat untuk Italia. Sangat luar biasa. Memang penampilannya ya dari awal kompetisi ya sudah sangat meyakinkan. Italia memenangkan pertandingan dengan begitu meyakinkan. Di partai perempat final, di partai 16 besar atau round of 16, mereka mengalahkan wakil Afrika, Ghana, dengan skor yang cukup meyakinkan, sangat meyakinkan, 7-0. Kemudian di perempat final, mereka mengalahkan Belgia dengan skor yang sangat-sangat fantastis juga, 8-2. Di semifinal, juga mereka mengalahkan salah satu kejutan, ya, Ukraina, dengan skor 4-0. Dan di babak final, mereka menghajar Prancis tipis, ya, 3-2. Luar biasa. Gol diborong oleh semua gol ya, terjadi di partai final ini. Semua dilesahkan oleh kaki seorang Giacomo Raspadori. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Ball position kita unggul ya, 4% saja. Tidak masalah, guys. Lihat, ya, Giacomo Raspadori. Jadi man, tidak menjadi man of the match, doi. Yang menjadi man of the match adalah, ya benar dong, ya, Raspadori, ya, player of the match, ya. Dengan rating 8,1, dengan hat-tricknya, sangat luar biasa pemain ini. Sudah 89 overall ratingnya, dan Kylian Mbappe kita lihat 95, padahal seorang Mbappe, ya. Sangat luar biasa, Jules Koundé, astaga. Kamavinga, Matteo Guendouzi, Tchouaméni 89, Mike Maignan 89, tapi kita punya kiper yang tidak kalah hebatnya dengan overall rating ya 92 ya. Gianluigi Donnarumma sangat luar biasa. Oke. Sangat baik dan sangat-sangat luar biasa. Akhirnya seorang coach ASM mampu memberikan trofi yang begitu sangat dinantikan oleh publik Italia tentunya. Selamat coach ASM, selamat Italia. Jadi jawara dunia ya. FIFA World Cup 2026. Setelah penantiannya selama 20 tahun, sangat luar biasa. Winner, congratulations Italia, 3-2. Grand final atas Prancis untuk third place. Oh, tidak bisa dilihat ya. Kita akan lihat dulu news ya yang akan tergambar ini. Ini masih 57 menit, masih aman ya. Oke, ya. Sebentar. Oke, kita lihat. Ini dia World News, ya Italia crown champions. Ya, seorang Raspadori kayaknya atau Romagnoli. Oh, oke, Donnarumma ya. Yang diajak konferensi press. Player of the tournament announced is Giacomo Raspadori. Tidak ada kata lain. Dialah yang menjadi player of the tournament ya. Dengan 11 atau 12 golnya ya. Goalkeeper of the tournament, Mike Maignan. Oke, ya, Golden Boot winner. Oke, seorang Giacomo Raspadori. Tapi kenapa bajunya Lazio? Ya. Team of the tournament ya, Raspadori. Romagnoli masuk ya. Kemudian Lazari luar biasa ya. Tiga pemain kita masuk menjadi main team of tournament ya pada turnamen ini tentunya. Luar biasa, sangat luar biasa Raspadori, apalagi kredit memang untuk seorang Giacomo Raspadori. Oke, kita bisa lihat ini dia player statistik ya. Kita lihat untuk World Cup ya. Ini dia Raspadori menjadi 14 gol luar biasa dalam satu kompetisi ini. Seperti kompetisi World Cup. Dan Raspadori menjadi assist juga. Gokil, nggak salah dia menjadi player of tournament pada pertandingan ini ya. Sangat-sangat luar biasa. Kita lihat dulu mungkin untuk third place-nya. Siapa yang menjadi juara ketiga di kompetisi ini tentunya. World Cup 2026. Nah, third place Brazil ya. Menjadi juara ketiga di turnamen 4 tahunan ini. Oke, guys. Dua pertandingan telah kita mainkan di episode kita kali ini. Pas ini sudah 59 menit, hampir 1 jam ya. Di semifinal kita berhasil menggasak Ukraina 4-0 dan di babak final dan kita menjuarai World Cup 2026 dengan mengalahkan Prancis 3-2 di tanggal 19 Juli 2026. Sangat-sangat bersejarah untuk publik Italia. Sangat luar biasa. Kita akan kembali lagi nanti di seri Lazio Road to Glory di musim 2026-2027 dan apakah kita akan lanjut di timnas ini? Kita akan lihat nanti saja. Oke, guys. Terima kasih. Viva Azzurri, Forza Azzurri, dan selamat untuk Azzurri di game ini. Oke, dari gue cukup sekian. Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa.
atas share juga untuk bisa mengembangkan channel ini. Dari gue cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.